Saudara, dalam rangkaian peringatan HUT ke-9 Batalion Zipur 6 Satya Digdaya Anjungan memastikan netral dan mendukung penuh pelaksanaan pemilu damai. Selain itu, saudara, berbagai rangkaian kegiatan juga turut digelar dalam peringatan, diantaranya olahraga, bakti sosial hingga ziarah makam pahlawan. Batalion Zipur 6 Satya Digdaya Anjungan merupakan satuan bantuan tempur atau Satbanpur TNI Angkatan Darat yang berada di bawah komando dan pengendalian Kodam 12 Tanjung Pura. Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun memasuki usia 9 tahun, dilaksanakan beberapa pertandingan olahraga dan seni, bakti sosial, serta ziarah ke makam pahlawan Mempawa. Pada puncak acara juga digelar jalan sehat yang diikuti keluarga besar Zipur 6, Satya Digdaya, dan masyarakat sekitar. Pada momen peringatan ini, Zipur 6 Satya Digdaya juga memastikan netral dan mendukung secara penuh pemilu damai. Kita dalam rangka memeriahkan ulang tahun Yon Zipur 6 Satya Digdaya yang ke-9, kita melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari lomba antar kompi yang telah kita laksanakan, lomba antar ranting, kemudian siara, kemudian bakti sosial, yang terakhir puncaknya hari ini kita melaksanakan syukuran yang diawali dengan kegiatan jalan santai bersama warga sekitar batalion dengan harapannya agar kita menggaungkan netralitas TNI dan pemilu damai. Alhamdulillah pada hari ini saya Kepala Zeni Kodam 12 Tanjung Pura mengucapkan dirgahayu Batalion Seni Tempur 6 Satya Digdaya yang ke-9. Semoga semakin sukses cekatan tanggap Tranggon Tengginas sebagai satuan bantuan tempur di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura, dan saya sekaligus selaku pembina kecabangan di wilayah mengharapkan fungsi seni sebagai bantuan tempur bisa lebih maksimal untuk mensukseskan tugas pokok dari Kodam 12 Tanjung Pura. Selain itu, fungsi Zeni sebagai bantuan tempur juga diharapkan selalu maksimal dalam melaksanakan tugas. Utamanya tugas pokok TNI AD, dalam hal ini Kodam 12 Tanjung Pura. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat.